Habib Umar bin Salim, ulama dari Yaman datang ke Indonesia. Ulama besar di Yaman ini bersilaturahmi dengan para kiai di Indonesia, salah satunya dengan para kiai dan pengurus PBNU. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal berkesempatan berdialog dengan Habib Umar. Selesai acara, Helmi juga sempat meminta doa dari Habib Umar. Helmi membawa sebotol air dan meminta didoakan Habib Umar. Kedatangan Habib Umar bin Salim bin Hafiz ke Indonesia mendapat sambutan hangat dari sebagian masyarakat. Saya menyempatkan diri untuk perkenan mendoakan dengan air ini. Semoga menjadi keberkahan, kata Helmi dalam akun Instagramnya. Seperti diketahui bahwa Habib Umar bin Hafiz adalah salah satu dari sekian ulama ahli sunnah yang makbul doanya, sehingga tak sedikit yang meminta doa kepada sang Habib. Di NU memiliki tradisi tabarukan atau ngelap berkah. Biasanya mohon didoakan agar berkah. Habib Umar bin Hafiz terlahir di Tarim, Hadramaut, salah satu kota tertua di Yaman yang menjadi sangat terkenal di seluruh dunia dengan berlimpahnya para ilmuwan dan para alim ulama yang dihasilkan kota ini selama berabad-abad. Habib Umar sendiri disebut sejak kecil sudah mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda dan juga menghafal berbagai teks inti dalam fikih, hadits, dan berbagai ilmu-ilmu keagamaan.